Ini kawan, kita udah nyampe atas lagi. Bener-bener salut. Di sana banyak keindahan yang saya rasakan. Kawan-kawan yang ngerti sendiri. Saya bahagia banget di sana. Jadi alhamdulillah ini udah nyampe atas lagi. Untuk kawan-kawan mungkin yang hobi bluesan kayak saya ya, mungkin jangan lupa permisi dulu, karena biar bagaimanapun nggak ada jeleknya kalau kita permisi bertamu harus permisi dulu kan. Kalau kita orang Jawa, percaya nggak percaya lah, yang namanya permisi itu penting, harus dijaga. Kita minta izin, intinya seperti itu ya. Anget, anget. Kita menuju ke warungnya kakak itu, siapa tahu dia udah nggak sibuk, bisa diajak ngobrol. Nah, kita udah berada di depan warung. Seperti inilah penampakan kawan. Depan warung ini langsung jembatan, jembatan panjang, dan bawahnya sungai yang saya ke bawah tadi ya kan. Kebayang nggak kawan-kawan? Ini yang cowok-cowok aja lah ya. Udah di tengah-tengah hutan. Kakak ini sendirian, nggak peduli dengan cuaca hujan, nggak peduli dengan larut malam. Dia cari nafkah buka warung. Meskipun banyak cerita, mungkin secara langsung kejadian sendiri mungkin juga pernah, mungkin lah ya. Nanti bisa kita wawancarai. Jadi ini nggak ada pemukiman sama sekali, jauh hutan belantara. Nah, langsung hutan. Yang lewat sini pun kan ini kalau malam ya nggak rame-rame amat sih. Katanya bapak tadi jalur yang menuju ke sana kayaknya buntu katanya kan. Cuma ada warga yang ngomong katanya ada jalan baru yang baru diresmikan, udah bisa dilalui motor mungkin lah ya, atau mobil, nggak ngerti. Mungkin lain kali bisa lah kita eksplor ke sana. Nah, seperti inilah posisinya warung kakak ini ya. Salut, kakak ini katanya dari asli orang luar Jawa, entah Sumatera, entah Kalimantan, nggak tahu. Terus ada jodoh yang di Jawa, jadi harus buka warung di sini. Entah laginya merantau atau apa, laginya nggak ngerti. Yang jelas kakak ini di sini sendiri, bukan di ada keluarga yang nemanin di sini, enggak. Kita permisi, kita masuk, mudah-mudahan kakak, aduh, mestinya kenal lah sama kakak ini. Aduh, misi kak. Nah, jadi ceritanya kakak tadi bikin sarapan. Inilah rezeki anak soleh kawan. Kita masuk, berhasil ngobrol-ngobrol, ternyata kakak ini sibuk-sibuk di dapur. Katanya sarapan dulu lah katanya. Udah lama gak ketemu katanya gitu kan. Jadi menunya kawan. Jadi kakaknya udah cantik, nyalinya super super hebat lah dibanding saya ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Ini masaknya pinter banget kawan. Udah di tengah hamparan lembah perbukitan kayak gini, terus kita makan mubah kayak gini, menunya menu alami. Wah, masya Allah. Mudah-mudahan ini berkah, mudah-mudahan ini jadi rezekiku, mudah-mudahan jadi semangat baruku. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan kakak ini yang masakin aku ini dipanjang umurnya selalu murah rezeki sekeluarga lah, pokoknya panjang umur murah rezeki semuanya lah ya. Wis, sangat-sangat berterima kasih pokoknya. Wis, mantap. Ini tamu istimewa kawan. Lumayan diajak makan bareng ini, sarapan bareng ini. Ini kawan, kawan apa ini? Wis, mantap bro, kabarnya bro. Wis. Loh, masih bengkel. Untuk penonton yang cewek-cewek ini. Si ganteng datang ini, udah 60 tahun gak ketemu. Oke kawan, kita sempat istirahat, buka baju, buka tas karena apa ngap. Ternyata jalannya cukup-cukup terjal ya, pas pulangnya kan naik lah ya. Kalau turunnya masih biasa-biasa lah ya. Kita udah berada di warung yang ini, belakang saya penampakannya ini, warungnya kakak cantik itu. Untuk minta izin bisa enggak diwawancarai, diajak ngobrol-ngobrol ringan lah ya. Apa yang terjadi di lingkup sini, mudah-mudahan dia bisa lah ya, ikuti selanjutnya.
Ternyata kakak ini begitu saya mau minta izin ternyata udah di luar lewat belakang warung kawan ya. Jadi nggak usah minta izin di dalam lah ya, mungkin ada banyak tamu nggak enak juga. Jadi alhamdulillah kakak ini lagi bersih-bersih, mungkin nunggu selesainya dulu baru nanti bisa diajak ngobrolin lah ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi di lingkup sini? Udah berapa lama lah dia buka warung di sini? Sampai bertahan sampai hari ini berarti butuh perjuangan yang super ekstra, butuh nyali, butuh niat. Nggak gampang ternyata kawan ya. Tapi ini benar-benar terjadi di depan saya, bukan sekedar cerita, nyata fakta, dan nanti bisa diwawancarai. Tapi kita harus sabar karena dia lagi sibuk, nggak mungkinlah kita berhentikan dengan begitu saja lah ya. Karena apa, dia pun juga bekerja cari nafkah. Mudah-mudahan nanti nggak keberatan lah ya dengan adanya video ini. Oke, tunggu sampai selesai lah ya. Nanti bisa lah ya, bisa diajak bincang-bincang bentar. Insyaallah. Ah, alhamdulillah. Terus lanjut nggak apa-apa. Kami akan tunggu sampai selesai. Kasihan kawan ya. Ini mungkin bagi waktu-waktu lah ya. Ada waktu sedikit dimanfaatkan ya, harus bersih-bersih karena banyak tamu juga. Kalau tempatnya terlalu rimbun juga nggak enak. Mas, monggo. Ini ada salah satu kendaraan yang mungkin jalur ke sana ya. Yang pernah saya sampaikan, kalau di saat di atas sana ada desa yang terpencil, tapi ekonominya nggak diragukan lagi karena mereka sukses dengan sapi perahnya, mereka sukses dengan hasil taninya, mungkin dari mulai buah manggis, durian dan lain sebagainya. Tapi kita nggak berlarut ke situ dulu karena kita harus ngobrol-ngobrol dulu sama kakak. Oke, kak boleh ngobrol-ngobrol ringan lah ya. Semenjak kapan kakak berdiri buka warung di sini? Udah berapa lama? Kurang tahun misalkan? Dari tahun 2009. Dengan sampai detik ini lah ya. Oh kak, kok iso buka warung nangkene dhewe? Mungkin persiapannya apa sih kak? Tanpa didampingi sama keluarga atau suami, sampai nekat atau memang butuh nyali yang kuat atau memang kuat menguatkan? Mana ya? Awalnya sih emang agak takut ya. Tapi lama kelamaan jadi terbiasa lah ya. Juga kebutuhan juga ya. Mau kerja apa gitu loh. Oh iya benar-benar ya. Mungkin makin tambah tahun makin susah cari pekerjaan lah ya. Ya bisa jadi mungkin dengan tekad yang baik ini mudah-mudahan banyak rezeki, panjang umur, murah rezekinya lah kak ya. Terus sampai detik ini beberapa tahun sampai menjalin proses panjang ini, mungkin ada enggak kak cerita-cerita mistis, cerita-cerita mirip atau kejadian yang mungkin enggak kita inginkan gitu? Gimana ya? Ya alhamdulillah kalau aku sendiri ya, kalau selama di sini ya belum pernah lah ada gimana-gimana. Tapi kalau cerita warga itu memang ya ada lah ya. Adalah banyak lah ya makhluk-makhluk yang gimana ya, nggak kelihatan gitu ya. Tapi juga ada yang bisa ngelihat. Ya mudah-mudahan aja kita itu nggak terganggu dengan adanya yang kita yakin yang positif aja lah ya. Yang penting niatnya bagus, buka warung di sini, intinya cari nafkah yang halal. Mudah-mudahan aja lah nggak ada masalah buat kita juga. Terus gini kak, sempat nggak keadaan malam mungkin jam 9 atau jam 8 masih buka di sini? Oh, pernah dulu sampai malam-malam bukanya. Sampai jam berapa kak? Jam 10 malam. Iya, tapi kalau malam pasti ramai atau memang kadang-kadang ya, sempat kakak sendirian jam segitu? Biasanya juga sempat sendirian. Masya Allah kawan, jam 10 malam di tengah hutan sendiri kakak ini. Masih muda loh, cantik kayak gini. Dia juga punya TikTok, nanti bisa dikunjungi lah ya. Nanti bisa dicantumkan di deskripsi atau di layar aja lah. Terus kak, misalkan cuaca lagi hujan, terus mungkin pengunjung lagi sepi, namanya juga hujan lah ya. Kakak sendiri, kepikiran gak kak? Mungkin di perasaan yang kurang nyaman atau ada sedikit-sedikit keraguan gitu, terus cepet-cepet pulang atau malah tenang? Ya ada, kadang-kadang juga ada takut ya kan hujan, sendirian juga sempat lah ya, pernah lah ya? Pernah. Masa sungguh salut pemirsa lah ya. Mungkin kebayang gak sih kita yang cowok ini terus berada di tengah hutan buka warung demi cari nafkah keluarga lah ya. Seorang kakak ini tapi pemberani gitu loh. Gak kebayang kawan, kalau aku terjadi pada diri saya ini mungkin pilih-pilih pulang lah ya. Mungkin gak habis pikir lah pokoknya. Tapi
kenyataannya memang seperti ini ya, ini bukan rekayasa lah ya, karena kakak ini juga ternyata lah ya, sang lakinya ada di luar negeri, terus dia buka usaha sendiri dengan buka warung di tengah hutan ini. Di jalur sana juga banyak warga, mungkin kalau keluar masuknya satu-satunya jalur memang di sini. Jadi seperti itu kawan aja, menurut cerita kakak, cerita warga, memang sama persis apa yang sempat cerita tentang mistis. Jadi bukan rekayasa atau bukan sekedar omong kosong.